Pantesan. Luar biasa. Di lapangan kita saksikan. Ya, kita pertama. Masih menutup kali ini. Tendang saja terbang. Memasuki daerah pertahanan, namun bola dibiarkan begitu saja, hanya menghasilkan out gawang saja. Penjaga gawang ada jajan, ancang-ancang tujuan. Lakukan sedang memasuki daerah kali ini karena Sahari umpan kembali luar biasa Sahari kotak hati kali dan masih playoff rupanya umpan ke belakang kali ini umpan kembali namun Rizky umpan kembali lebar lagi Cike si kali ini namun mampu diantisipasi dengan baik Ali umpan ke belakang umpan lagi Ali kita saksikan masih kita kutik umpan ke belakang goreng saja Ali ada ini ke sana namun mampu diantisipasi dengan baik oleh anak-anak Cikusi. Cikusi kali ini memasuki ada selama kali ini membawa bola Ali namun hanya menghasilkan gawang saja di mana dikawal oleh Zedan dari Dharma Raja. Ancang-ancang tujuan sodorkan saja ke depan yang dituju adalah Ali maksudnya namun disundul saja akan kesebelasan dan hanya lima umpan satu peluang satu kesempatan ancang-ancang situasi kali ini melakukan luar biasa meskipun masih di atas besar gawang ini ada tiga tendang saja yang dituju namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja nomor 14 atau Bibi Kurniawan umpan kembali lemparkan lagi hanya mengizin kali ini tendang saja jauh melayang namun mampu disumbu saja kali ini dari sektor timur Cikosi namun Rindana yang sudah memasuki daerah-daerah yang sangat rawan kali ini membuka peluang satu kesempatan anak-anak Cikosi ancang-ancang konsentrasi angkat saja lagi-lagi yang perlu terjadi datang dari belakang dan hanya umpan saja rupanya kali ini ada tiga umpan pendek saja yang terakhir ada lagi umpan kembali umpan ke belakang ada Rizky di sana kita tadi namun terlalu sangat menyulitkan umpan Rizky hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Cikusi ancang-ancang Bede Kurniawan kali ini siapa yang dituju kali ini umpan kembali namun ancang Cikusi kali ini lakukan sudah nomor 13 ada pemain kali ini sodorkan lagi mampu ini rebut saja kali ini satu peluang gunung kali ini umpan Rizky saja kali ini tendangannya Arif meskipun di atas mustar jarang setidaknya memberikan sambungan angkat saja yang dituju Roma kali ini kumpul kembali kumpul lagi Sergio kumpul satu peluang masih mengentuh kali ini ada Sergio di sana sehingga mampu juga antisipasi kali ini datang lagi satu tekanan gol ancang-ancang salah pengertian Gol!
tarikan sehingga tenggon yang dituju kali tenggon luar biasa. Rupanya kasih orang ini power play ya. Ya kembali ada Haikal kali ini. Ancang-ancang Haikal angkat saja. Ini tujuh nomor 15 kali ini. Lagi-lagi tujuan. Harus namun buang saja. Sudah berada para pemain Cikesi. Lakukan sudah Cikesi. Iya. Namun yang dituju ada Arif lagi-lagi mencoba mengejar bola. Iya, Dewan angkat saja yang dituju para pemain. Ada para pemain kali ini. Namun lagi-lagi pemain belakang buang bola. Cikusi kali ini lagi-lagi membawa bola memasuki bola pertahanan. Namun salah pengertian beberapa pemain. Lagi-lagi Cikusi namun mampu diantisipasi dari sektor barat. Ancang-ancang lakukan sudah. Kali ini turun ke belakang Bun-Bun kali ini mencoba menyusun namun offset rupanya. Keluar Jang. Oh, aqui. Kalem, Jang, kalem. Lembar, le. Official. Saja kali ini hanya menghasilkan tendangan sulit saja, hampir-hampir saja, namun mampu ditepis satu peluang, satu kesempatan untuk anak-anak dari Cikesi. Ada Arif ataupun lagi-lagi. Mampu kawal tetap lakukan sudah datang dari belakang rumah kali ini tendang di jarak jauh saja namun lah jajan dan sip berulang satu kesempatan mampukah anak-anak Cikusi untuk menyamakan kedudukan. Lakukan sudah Cikusi. Nah, lagi-lagi mampu diantisipasi Bun-Bun kali ini. Harus berjuang dengan Haikal. Pemain belakang umpan saja. Baru ini Jelani di sana. Ada Rizky umpan saja. Darma saja. Ada Rizky
Kristen yang sudah mencetak gol. Tendangan Elmer tadi diperagakan oleh Bestian sudah merubah kedudukan menjadi 1-0 dari Maraja kali ini. Lagi-lagi menyusun serangan kali ini. Tidak ada lupa dari setor. Namun, lagi-lagi ada dua di sana. Kali ini, umpan kembali. Ada Chris. Umpan saja. Depan kembali Diwan, ada lagi Robin, namun pelanggaran rupanya. Dua sekali Kang Gomez, di mana hanya beberapa meter saja dari garis 16. Kita berputus ancang-ancang jika Diwan salah pengertian Gun-Gun. Umpan yang tidak diharapkan oleh Evi rupanya. Kali ini ada Heka. Masih melihat-lihat rekannya. Umpan pendek saya. Lagi-lagi lemah. Namun hanya menghasilkan lebaran ke dalam saja untuk Cikufu. Babak yang pertama ini. Ya. Kembali ada Dede di sana. Ancang-ancang Dede. Robi kembali, umpan, lagi-lagi Gun-Gun, dua, kembali lagi, datang Roma. Namun, aduh. Tidak mampu ditepis saja, menjaga jalan meskipun. Tendangan yang sangat keras, sehingga menjaga gawang, jajang. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak. Dan rupanya ini harus selamat di Malaysia, di Bandung, Pak Danang terus berlari, Pak Danang gantikan oleh nomor punggung satu. Pedasan ya, penjaga gawang harus diganti, Pak Danang. Masih muda, masih punya banyak kesempatan. Iya, ancang-ancang. Lakukan sudah, lagi-lagi. Iya. Terlepas umpannya. Badan. Luar biasa. Kali ini, Cikusi, ancang-ancang. Kutak-kutik di tengah daerah. Kali ini, pertahanan dari Maraja. Datang lagi dari belakang nomor 9, umpan saja namun mampu di endong saja oleh para pemain. Datang lagi satu tekanan anak-anak Cikusi yang terus merangsak ke bawah tekanan. Bola dibiarkan saja. Kiper dari Dharma Raja kembali kali ini sedangkan saja namun ada risiko di sana juga tiket terlepas. Iya bang. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja dari sektor barat. Satu peluang, satu kesempatan di daerah pertahanan yang hanya beberapa meter saja dari mistar gawang. Ancang-ancang rupanya pelanggaran dilakukan oleh para pemain dari Cikusi. Luar biasa ini kau dan penjaga gawang kecil ini dari Barbua. Ada sentuhan-sentuhan yang sangat keras atau dari pemain dari Cikusi sehingga kembali jajang adaban kali ini terjatuh dan terjadi pelanggaran di depan gawang yang mana jaga ketat oleh saudara Dadang yang barusan saja masuk mengganti. Kali ini angkat saja yang dituju Arif di sana namun mampu di lepas lagi. Kali ini tendang saja lagi-lagi masih terlemparan ke dalam saja untuk Dharma Raja. Kita saksikan lakukan sudah ada pemain ada Arif di sana memasuki namun kali ini Cikusi masih tetap atik
umpannya saja. Romba yang dituju selorkan lagi ke depan. Memasuki dalam pertahanan. Umpan lagi. Iya. Lagi-lagi kemudian. Sangat tangguh itu pemain belakang. Ada Tigen. Iya, Tigen ini dari sorotan kami. Ini pemain yang sangat berpotensi sekali. Dan juga mempunyai postur tubuh yang sangat mumpuni untuk dipersiapkan bola. Iya, betul sekali. Rupanya bola meninggalkan lapangan dan hanya mengasingkan lembaran ke dalam untuk Cikesi. Anjang Acang Urniawan Gauri. Siapa waktu tubuh? Ada Roma di sana. Menahan bola, masih tetap untuk mampu direbut lagi. Kali ini, Darmada mencetak umpan dan wilayah-wilayah rupanya. Ancang-ancang di tiang keras. Diantisipasi dengan baik. Penjaga gawang ada Pautan di sana. Luar biasa. Tendang saja ke depan. Kali ini, Kukosi. Labu-labu. Dengan teknik-teknik baik ini terkumpul dari kembali menggulung bola tenang saja langsung saja ke depan ada kembali yang dimasuk dalam Sofun dan kembali bola meninggalkan lapangan sehingga terjadi lemparan ke dalam saja Kandemes. Di sektor pertahanan ini sangat rawan sekali ya, kita saksikan ada tiga pemain ancang-ancang dan Maraja kali ini Gunggun, namun lagi-lagi ada dua di sana. Umpan saja dari sektor Kumoro dan tangkaran yang dilakukan oleh anak-anak dari Maraja. Kemudian kembali ada dua di sana, ancang-ancang. Tendang saja, umpan yang dituju pemain depan kali ini, namun lagi-lagi sangat tangguh dituju. Kembali Haikal. Umpan yang kurang sempurna rupanya Haikal. Umpan kembali ada angin di sana. Umpan pendek saja kembali ke belakang. Masih kita tadi. Lagi-lagi. Iya. Umpannya terlalu keras. Umpan yang sudah diinginkan oleh Zailani. Kali ini Rizky. Umpan Ezra. Masih melihat membentur. Kurniawan, Ezra kali ini lemparan ke dalam itu siapa yang dituju ternyata Gunggun kali ini tidak mengambil risiko rupanya. Pemain dari Cikusi ada Haikal. Iya ini Haikal sebagai palang pintu dari Cikusi. Iya betul sekali. Penampilannya sangat bagus. Dan kita nantikan rekan sekalian di mana lemparan ke dalam untuk Dharma Raja. Ancang-ancang Gunggun kali ini umpan kembali ada Rizky. Lemparan ke dalam untuk Cikusi lakukan sudah ada Roma ada juga para pemain kali ini nomor 15 ada Bastian Eze kali ini Gunggun kita saksikan lagi-lagi Arepa mampu diantisipasi dengan baik kali ini ada Eze umpan Gunggun kali ini terus membawa bola. Apa yang terjadi rupanya ada Buhan dalam pintu dari Cikusi kali ini angkat saja Buhan yang dituju adalah Rebo maupun para Zolani di sana kali ini Cikusi umpan sekarat namun bola dibiarkan begitu saja sehingga hanya menghasilkan okan saja untuk Dharma Raja. Ancang-ancang Bukem sangat keras lagi-lagi kembali tendang kembali ada air di sana umpan ke belakang lagi-lagi dari memasuki daerah pertahanan kuda batik dia dobrak satu peluang lagi-lagi kejar angkat saja Bukem umpan kembali. Ada Arif di sana mencoba mengejar bola Arif masih melihat-lihat rekannya umpan pendek saja Detian angkat saja Arif kali ini Dharma Raja terus mendesak lagi-lagi namun palang pintu dari Cikusi ini sangat tangguh sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja udah aja lakukan sudah kali ini
Lagi-lagi dari belakang Lepian. Dibantu, namun kali ini Cikesi terus membawa bola dan dari hampir sama nomor 27 sekut nomor kali ini masih kudak adik umpan saya terlalu keras umpannya namun mampu dikejar oleh pemain ada Robi umpan terus lagi-lagi namun sayang tidak ada pemain kali ini angkat saja datang membantu Kurniawan masih ketuk-ketuk Roma di sana masih ketuk-ketuk dan salah pengertian sehingga Roma masih membawa bola lompat saja Detian kali ini kita saksikan angkat saja Detian namun mampu diantisipasi dengan baik oleh anak-anak dari Cikesi sehingga dengan tenang-tenang saja umpan kembali sebarkan lagi ada para pemain itu sana angkat saja yang ketujuh Gunggun nah umpan yang tidak diharapkan oleh Gunggun rupanya jaga kawan ada wajan umpan kembali lagi-lagi tendang saja rupanya bola mengalami kembali lagi bola serve jaga kawan ada Dadan dari Dharma Raja masih konsentrasi siapa kali yang diumpan Dadan angkat saja ternyata Betian kali ini Betian mencoba dan rupanya hanya menghasilkan tendangan bebas saja dari tengah lapangan di sebelah timur kita saksikan satu peluang satu kesempatan sementara sudah ada Gunggun, Evo dan Arif di depan Betian kali ini mampukan memanfaatkan angkat saja Dharma Raja kali ini siapa lagi salam kumpu dari Cikgu sehingga uang di babak yang pertama ini mampukan Dharma Raja menambah pundi-pundi ku ataukah Cikgu bisa menyamakan kedudukan kita saksikan umpan pendek saja hit kali ini angkat saja hit cegar dan luar biasa penjaga gawang dari Cikesi ada Ponsen angkat saja yang dituju ada bola di sana lagi-lagi dalam kuku dari Dharma Raja sangat tangguh Robi kali ini dan masih Epo kali ini membawa bola umpan pendek saja salah pengertian lagi-lagi dari satu kontinu Cikesi kali ini kuda katik Cikesi masih melihat rekan-rekannya lagi-lagi jaga datang jaga masih lagi kali ini Epo umpan ke belakang dan terjadi pelanggaran kembali terlalu tinggi mengatakan ke kaki Roma lebih ke punggung 9 sehingga satu peluang satu kesempatan palang pintu dari Dharma Raja ada Tigen luar biasa ngawetan penampilan Tigen kali ini angkat saja Tigen sektor kiri ada Arif namun mampu diantisipasi dengan baik hari ini umpan yang kurang sempurna kali ini datang dari belakang Cikusi kali ini mencoba untuk bisa kali ini lagi-lagi Robi Kurniawan Robi kembali kembali kita kapus lagi-lagi ancas membawa bola dan rupanya pelanggaran sehingga hanya tendangan bebas saja dilakukan oleh pemain belakang dan kita menekan waktu di pemain babak yang pertama ini masih ada peluang masih ada kesempatan ya, kembali kesempatan ini para pemain dari Dharma Raja kembali ada tendangan bebas yang dilakukan sementara ada CD kali ini anjang-anjang CD angkat saja mampu diantisipasi Kurniawan angkat saja yang tujuh oleh Kurniawan ada yang datang dari belakang umpan ke belakang masih anjas CD kembali iya aduh rupanya hit terkelapak menambah barang segar kunci dari Cikesi mampu karyawan
untuk membantu rekan-rekan ini, para sekar, tenaga baru. Kita saksikan ada Depian yang tadi sudah bisa meresapkan ke gawang Cikusi. Konsentrasi, ancang-ancang Depian, masih mumpung kepada pemain dan akhirnya menunggu. Dan kami ingatkan kembali yang ada di game hanya tim official dan pemain ya. Silakan penonton mencari posisi yang enak untuk menyaksikan pertandingan ini. Iya, kita babak kedua Dharma Raja Depian. Aman, hanya menghasilkan out gawang saja. Kali ini penjaga gawang ada Fauzan. Itu nantung ya. Kesukus nah rupanya. Kembali lagi ingin umpan pendek saja. Kali ini mencoba untuk terus serangan demi serangan. Kali ini Dharma Raja namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Robi. Kali ini Fikusi membangun serangan, angkat saja kali ini namun Jolani kali ini lawan rupanya lagi-lagi Jolani lagi-lagi rupanya dua pemain tergelotak dari Mister Gawang yang dikawal oleh Dadam. Siapakah nomor punggung 19 kali ini? Ada Arik. Rapat-rapat. Ancang-ancang. Konsentrasi. Ada Dedy Kurniawan juga. Sementara di pagar betis oleh anak-anak dari Dharma Raja. Hanya menghasilkan tendangan sulit saja di menit-menit awal babak kedua ini. Ada Chris kali ini kapten sebelasan. Sementara sudah berdiri atau berada di area pertahanan Dharma Raja. Angkat saja Chris. Iya namun mampu kali ini ambil bola saja utama. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Chris. Terus lagi-lagi Chris. Namun rupanya Depian ini itu si ancang-ancang melihat rekan-rekan yang di depan yang sudah berdiri. Ada Jelani, ada Dede. Angkat saja Haika kali ini juga sih. Namun Chris kali ini mengambil bola dari belakang. Haika kembali. Kita patut Haika masih melihat rekannya. Tendang saja Haika. Tendangan jarak jauh meskipun ini Rizky kembali. Namun rupanya dengan tenang-tenang saja bola dibiarkan sehingga hanya menghasilkan out gawang saja untuk anak-anak dari Cikesi. Angkat saja kembali Cikesi, kembali menyusun strategi dan terus berjuang. Kali ini umpan ke belakang, buka kaki, umpan lagi, dan ada dari sektor timur kali ini masih membawa bola, mampu direbut saja. Kali ini Dharma Raja terus menggiring bola ke daerah pertahanan Dharma Raja. Iya, dan rupanya ini harus dikeluarkan kartu kuning. Main belakang Abang Rodus. Sehingga satu peluang, satu kesempatan yang hanya beberapa meter dari Mister Gawang yang dikawal oleh Oh.
Anjang-anjang katanya Betulan kali ini belum bisa memanfaatkan bola. Hingga lemparan kembali Barma Raja kali ini Cikusi kembali tendang saja jaga. Namun bola meninggalkan lapangan dan sud ada perjanjian pemain dari Cikusi. Irfan ini angkat saja memasuki daerah pertahanan. Namun bola keluarkan begitu saja sehingga hanya menghasilkan out kelam saja. Cikusi kali ini membangun serangan nomor punggung 7 ada jalan kali ini dan apa yang terjadi rupanya pelanggaran ini. Satu peluang satu kesempatan untuk anak-anak dari Cikusi. Ada Chris yang memang memiliki tendangan yang sangat keras. Kita saksikan mampukah anak-anak baru Cikusi sementara di pagar betis. Tiga pemain dari Dharma Raja atau empat pemain konsentrasi ancang-ancang apen kesebelasan. Ada Chris ancang-ancang angkat saja juga. Kalau penjaga gawang mereka dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Umpan kembali kali ini Jailani umpan ke belakang komentar dan masih langsung hingga hanya menghasilkan dalam saja untuk anak-anak dari Dharma Raja. Ini super aja kurang utama yang tegawe. Kanong, ancang-ancang. Umpan kali ini, umpan kembali. Ada Arif di sana, namun bola terlalu cepat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Cikusi. Ancang-ancang, umpan. Lagi-lagi Cikusi terus menggiring bola. Umpan, dimulakan kali ini. Umpan masuknya kepada Jailani yang dituju, namun dengan baik. Ada Dede di sana, Chris. Umpan namun mampu diantisipasi lagi kalau pemain belakang kalang punggung ada Pijan dia lagi tidur sebagai penyelamat. Hari ini nomor 19 Buka Katik memasuki dalam pertahanan dan hanya menghasilkan kartu kuning saja rupanya. Nomor punggung 16 ini kesempatan kita saksikan Pakar Iit yang hanya beberapa meter saja di daerah yang sangat rawan kali ini. Ada Iqbal mencoba ancang-ancang untuk melakukan tendangan bebas sementara di pagar betis oleh pemain dari Dharma Raja. Iqbal kali ini ancang-ancang angkat saja. Simbulan atau tanggungan Haikal kali ini belum bisa dimanfaatkan padahal sudah berburu bebas diam kali ini. Lagi-lagi umpan maksudnya namun kali ini lagi-lagi umpan iya terjadi ada kebiasaan. Kebetulan yang memang tadi di babak pertama sudah berhasil melesakkan sebelum masih kita tadi angkat saja yang ditujuk pemain depan kali ini Gun-Gun memasuki ke daerah pertahanan. Namun dibayang-bayangin para pemain dari Cikusi kali ini hingga parang ke dalam lakukan sudah Cikusi kali ini. Gun-Gun Bekian Gun-Gun kali ini namun ada Buwan ada Ucra tenang saja. Lagi-lagi sekali ini terjadi bawah mana Bekian kembali.
Lagi-lagi datang satu tekanan dari Dharma Raja. Iya.
tidak bisa berkompetisi dengan Lutfian. Kagok bawah lah. Iya, hanya menghasilkan outcome saja di babak yang kedua ini. Belum berubah kedudukan, masih 2-0 kali ini untuk Dharma Raja. Umpan kembali, tendang saja. Lagi-lagi Lutfian datang membantu dari belakang. Kali ini umpan pendek saja. Kita mati. Lagi-lagi Gun-Gun. Masih membahas salah pengertian Gun-Gun. Rupanya kali ini datang lagi satu peluang, satu kesempatan. Kembali lagi-lagi angkat saja. Kalem. Selebrasi dilakukan oleh penjaga gawang dari Dharma Raja ini, luar biasa penampilannya. Angkat saja ke atas kali ini. Ada masih kita katik bola. Lagi-lagi umpan lagi. Iya memasuki dalam pertahanan. Dan apa yang terjadi rupanya? Oh, harus dibayar kartu kuning rupanya. Ancang-ancang lakukan sudah. Juga si kali ini terlepas. Dharma Raja kali ini Gun-Gun umpan saja. Ada Lutfian yang sudah mengatakan kebetulan. Iya. Aduh, kali ini memasuki dalam pertahanan dari Cikosi dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Angkat saja. Ada Gun-Gun umpan ke belakang saja. Hari ini nomor punggung 5 umpan lagi, nomor punggung 5 kembali umpan pendek saja. Lagi-lagi membawa bola. Hanya menghasilkan tendangan saja dari palang pintu. Ada Tigen, ancang-ancang Tigen. Siapa yang lebih umpan? Angkat saja. Lagi-lagi ada Den Arif di sana. Umpan saja. Masih kita katik umpan kembali Arif. Terus dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Ada Cruz kali ini masih membawa bola. Siapa yang diumpan? Rupanya umpan pendek saja nomor punggung 19. Kali ini kembali dari sektor timur, datang dari belakang Rizky kurang sempurna. Lagi-lagi Chris membangun serangan, mencoba untuk keluar dari tekanan-tekanan. Kali ini membawa bola kurang sempurna. Chris Dharma Raja aduh, mampu dipatahkan oleh palang pintu. Ada Diwan di sana. Lagi-lagi kita mati Diwan. Sangat bersih sekali pergerakan Diwan kali ini. Luar biasa. Angkat saja yang diumpan nomor 12 kali ini. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh Arif. Sehingga kali ini Gun-Gun kali ini, namun bola terlalu cepat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Halo Cikosi, tendang saja. Lagi-lagi ada main belakang. Tunduk saja Diwan. Kurang sempurna. Lihat, umpan kembali Dharma Raja kali ini. Dan Bayern kali ini umpan kembali. Satu peluang, satu kesempatan Cikosi. Namun cokor saja Rizky yang tidak mengatur risiko rupanya, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Angkat saja kali ini Jailani. Iya. Masih membawa bola. Dan rupanya sudah ada yang bergelar untuk para pemain dari Dharma Raja. Sehingga bola
Kali ini umpan lagi-lagi. Nomor 7 jaya lagi. Nah, mencocor saja pemain belakang luar biasa. Sehingga hanya yang lakukan sudah terlepas. Di depan gol kedua ketujuh terlalu cepat sehingga dengan mudah penjaga gawang menangkap sebelum bundar. Tendang saja yang dituju nomor 19 kali ini ada Arik ya. Nomor 12 ada Iqbal. Satu peluang, satu kesempatan di babak yang kedua ini. Mampukan untuk memperkecil ketertinggalan Cikusi. Tendangan bebas Iqbal kali ini. Ancang-ancang konsentrasi Iqbal. Angkat saja. Lagi-lagi. Bagian pemikiran galang sebetulnya memberikan shock terapi untuk anak-anak dari Dharma Raja. Yang dikawal penjaga galang ada kali ini angkat saja Dharma Raja. Masih kita kati. Dan lagi-lagi kali ini tendang saja. Jadi rupanya ada nih pulang kali ini. Tahan. Pasok belakang, woi. Lemparan ke dalam saja. Gas, Ancang-ancang. Lalu ini Cikusi terus berjuang untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan anak-anak Dharma Raja kali ini. Cikusi kali ini membawa bola lagi-lagi. Dan rupanya nomor 9 Anjas dengan tangan yang sangat keras hingga hanya menghasilkan kalang saja anak-anak dari Cikusi kali ini. Angkat saja Haikal. Kita jelas kali ini Dharma Raja gun-gun yang ditutup maksudnya. Namun lagi-lagi lakukan angkat saja Dharma Raja. Dan luar biasa kolam punggung ada di Wanusani. Anjas kembali. Lagi-lagi harus keluar dari tekanan kali ini. Mencoba untuk menggiring bola ke daerah pertahanan Cikusi kali ini. Namun lagi-lagi mampu diantisipasi dengan baik. Lagi-lagi datang dan rupanya terlalu tinggi. Terlalu tinggi menganggap kaki. Sehingga tangan bebas untuk anak-anak dari Dharma Raja. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Tion. Ken, kalam. Ada Devian kali ini. Rupanya Devian masih umpan saja aja namun terlalu cepat. Kali ini Dharma Raja membawa bola dan masih di daerah pertahanan Kota Kati. Belakang iya juga. Aduh. Masih di atas mistar kalam. Mundur. Cikusi. Hingga tendangan, gawang saja lakukan sudah. Cikusi kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Namun lagi-lagi mampu dikatakan oleh anak-anak Dharma Raja kali ini. Umpan ke belakang saja. Lagi-lagi ada Haikal luar biasa. Haikal kali ini lagi-lagi datang dari. Namun tendang saja. Namun dengan mudah penjaga gawang menangkap sekulit bundar. Tendang kembali ada Anjas. Dutian kali ini Dutian umpan Anjas yang dikutu. Lagi-lagi mencoba untuk mengejar bola Cikusi. Masih umpan saja. Lagi-lagi satu bola umpan saja. Namun mampu diantisipasi oleh pemain belakang kali ini Cikusi. Terlalu banyak memainkan bola rupanya. Dan apa yang terjadi rupanya? Ada dorongan kamu panggil. Satu peluang, satu kesempatan untuk anak-anak dari Cikusi. Kita saksikan. Dan lawas langsung dah. Ada Chris, kapten kesebelasan. Meskipun di dari tengah lapangan kita saksikan. Chris
yang kita saksikan di babak yang kedua mampukan Cikusi terus menggempur anak-anak dari Cikusi kali ini angkat lakukan sudah tidak ada pemain kali ini Cikusi umpan dicorok-corok saja ada Anjos di sana memasuki daerah pertahanan kali ini terus membawa bola namun lagi-lagi palang pintu dari Cikusi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Cikusi kali ini angka kembali salah pengertian Cikusi kali ini angka saja terus yang dituju iya lagi-lagi satu peluang satu kesempatan lempar ke kiri saja dan lagi-lagi terperangkap Ocek nomor punggung 7 Zainani ada di 11 ada Rian ya silakan tim Ocek Pak RT dibantu oleh tim medis ada Hatta ya ini baik kiri ya pemain belakang kiri ya itu juga baru ada tendangan dari belakang untuk Titan kali ini langsung saja ke depan ada menutup siapa yang ditutup tutup kembali kita kembali ke lapangan kita alihkan pandangan kita ke lapangan luar biasa pertandingan di babak yang kedua ini terus berjuang untuk memperkecil ketertinggalan angkat saja dengan sektor lagi-lagi dan rupanya ini ada yang tergerak Robi sementara dipagar petis oleh anak-anak dari Dharma Raja kita saksikan di babak yang kedua ini satu peluang satu kesempatan memanah si membentuk kali ini sayang mampu dikatakan oleh Dharma Raja kali ini masih membawa bola tendang saja Salaman sportivitas tetap kita harus menunjukkan ini tambahan waktu hanya diberikan 3 menit saja. Ini kembali kita ke lapangan untuk menyaksikan dan ada tanduk kita tanduk ya. Ada yang ini Riki kalau tidak salah ini Riki. Mang Dadang nyerontol kaos bagong. Yang cukup tangguh. Spesial dari Dharma Raja. Di sektor kiri. Kemudian belakang itu dari ini kembali terletak musim keramik dari sekalian karena ini pertandingan yang begitu cepat diperagakan kedua tim kali ini di babak dari babak awal sampai babak akhir kali ini di babak yang kedua dan sampai tambahan 23 menit kali ini kembali itu di kota saja keluar dan kita nantikan masih tendangan bebas saja untuk para pemain dari Dharma Raja dan sementara kedudukan masih kita tunggu 1-2 dari Dharma Raja kali ini dan kita nantikan babak yang kedua ada Eboy Saboy kali ini untuk melakukan tendangan akan saja memasuki daerah pertahanan kali ini Dharma Raja namun mampu kali ini Gunwin membawa bola dari sektor barat dan rupanya dan yang ada di pin hanya tim official dan pemain saja ya. Tolong mundur. Ini sudah kelihatan. Satu peluang, satu kesempatan. Yang hanya beberapa meter saja lakukan masih membentur dan lagi-lagi hanya tendangan penjuru saja untuk anak-anak dari Dharma Raja. Sementara sudah berdiri beberapa pemain lakukan juga. Bisa merusakkan pemain baru yang baru masuk ke dalam pertandingan. Luar biasa.
14. Ini ada Iya. Berubah kedudukan menjadi 3-1. Angkat saja kali ini. Ampun. Dengan jayanya dari jaga gawang, umpan pendek saja. Nomor 13, Boy, angkat saja. Yang dituju ke pemain belakang kali ini. Lagi-lagi, satu peluang. Ada empat, lima, satu. Lagi-lagi, empat. Iya. Angkat saja. Lagi-lagi, nomor 19. Satu peluang, satu kesempatan. Umpan ke belakang. Dan lagi-lagi. Terjadi. Pelanggaran terjadi saat ini melakukan pelanggaran di kotak 16. Luar biasa, bro. Dan bagaimana yang akan dilakukan oleh para pemain dari pemain Rizky di tarik pemain hingga masuk. Ya, Rizky sudah keluar. Ini satu peluang. Jangan sampai masuk ke lapangan ya. Berhadapan dengan Dharma Raja dan kita rekan-rekan kita nantikan kembali untuk kita saksikan kembali di lapangan. Ini mungkin ada kekecewaan dari sangat mendalam untuk para pemain sejenis. Ini mudah-mudahan masih ada kesempatan, masih ada waktu di kemudian hari, di lain waktu dan mudah-mudahan kita jalan kita bisa menyelenggarakan kembali turnamen yang cukup meriah kali ini dan dengan permainan yang sangat indah dan sangat cepat dilakukan oleh kedua tim. Game-game tinggi seperti kita dan kita menjadikan nanti di babak final dan kita untuk memberikan ketiga dan keempat. Ya, informasi untuk Anda para penonton, para pemain sepak bola bahwa untuk besok kali